yang saya hormati dan banggakan para pembina, Romo Frater, Bapak Ibu Guru, pegawai, karyawan, karyawati yang saya kasihi, para dan juga semua anggota keluarga besar Seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa. Selamat sore. Patutlah kita sampaikan syukur kita sebesar-besarnya atas penyelenggaran kasih ilahi kepada keluarga besar Panti Pendidikan Calon Imam Seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa ini yang sebentar lagi memasuki usia dewasa, energik, 19 tahun dalam rangka meriarayakan perayaan ulang tahun ke-19 Seminari Maria Bunda Segala Bangsa ini. Kita semua bersatu hati, bekerja sama untuk mengambil bagian dalam menyukseskan acara perayaan ulang tahun seminari ini. 19 tahun adalah usia yang penuh sukacita, penuh kekuatan, penuh semangat, dan itu menjadi bagian yang harus kita upayakan untuk hidup sebagai ciri dan corak dalam komunitas dan lembaga pendidikan calon imam ini. Tentu saja semua kita berpartisipasi, berkontribusi apa yang dapat kita berikan yang terbaik supaya memasuki usia 19 tahun ini kita dapat menunjukkan wajah, watak kehidupan seminari kita yang sungguh dapat dipercaya, dapat dipandang sebagai seminari yang semakin dewasa, mandiri, memperjuangkan nilai-nilai dasar pendidikan dan pembinaan calon imam yang diharapkan. Melalui kelompok-kelompok, komunitas-komunitas kecil dalam rangka perayaan hari ulang tahun seminari ini, mulai dari kelompok yang terpilih, orang-orang kudus, orang-orang muda, Dallas Forus, Frederick Jackson, Vincentius Apaulo, Carlo Acutis, Aloysius Gonzaga, dan Andreas Kim Taegon. Semangat dan cara hidup mereka harus menjadi inspirasi bagi kita warga komunitas keluarga besar Seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa ini. Spirit yang sama yang harus kita tunjukkan dalam setiap acara kegiatan yang kita siapkan untuk meriarayakan perayaan syukur ulang tahun seminari ini. Ada begitu banyak potensi yang kita miliki dari para seminaris, Bapak Ibu Guru Pegawai, para Romo Frater, karyawan-karyawati, para orang tua, keluarga, para alumnus dimanapun berada. Semua kita dapat memberi yang terbaik untuk menjadi tanda bagi seminari ini
lebih dewasa dan menunjukkan usia yang matang 19 tahun dan selanjutnya bertumbuh berkembang tetap jaya. Pada kesempatan yang istimewa ini, dengan memohon bantuan penyertaan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, maka rangkaian kegiatan menyongsong perayaan syukur ulang tahun ke-19 Seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa ini secara resmi saya buka. Amatu Benjer.